Peminat Umi here. Yeay. Siapa peminat Umaira? Korang bila korang tengok Umi, korang suka. Tapi cerita yang sekarang Sarah tengah syuting ni, Hijrah Jana. Jangan benci Sarah tau, sebab Sarah dalam drama Hijrah Jana ni 40 episod kan. Yeah. Tapi dengan cerita mungkin kalau korang suka, kalau rating tinggi akan bertambah-tambah episod. Dekat dalam cerita Hijrah Jana ni Sarah jadi penyondol. Ha. Sarah jadi penyondol. Harap-harap korang jangan benci Sarah, okay? Sarah first time bawa watak antagonis. Nak. So saya sengit pula. So bila first time I bawa watak penyondol. Oh, mak kau bongok. So bila first time. Sekejap. Macam mana ni tak lekat? Okay. So bila first time I bawa watak penyondol ni, I macam nak memahami kenapa kenapa dia nak menyondol dan kenapa suami tu melayan. I cuba nak faham, I cuba nak masuk dekat dalam karakter ni. So I boleh faham sikit lah. So conclusion I. Hari tu kita dah buat conclusion kan? Okay, conclusion I dalam cerita ni sebagai penyondol, I rasa dua-dua salah. Pada pendapat I, dua-dua salah. Ya, penyondol tu memang jahat. Kan, bila I dah buat karakter ni lah kan, karakter Munirah ni. Okay, baik I cakap nama kan. Korang, apa, screen record mati aku. Okay, Munirah ni dia memang jahat. Okay. Dia memang nak ambil laki orang, Munirah ni. Munirah ni, I lah kan. Tapi bila suami Jannah tu dilakonkan oleh Daniela Shah. Daniela. Shah. So dia memang isteri yang baik. Dia memang tak ada salah. Dia memang isteri yang baik untuk suami dia. Tapi bila Munirah ni dia jumpa dengan Syawal. Syawal tu watak yang dilakonkan oleh Remy Ishak. Okay. Syawal ni dia melayan. Dia melayan sebab dia tengok sesuatu yang baru. Dia tengok sesuatu yang baru. Dia nampak Munirah ni cantik semua kan. Dia suka. Padahal Jannah ni bukannya tak cantik. Cantik. So dia suka dengan karakter baru. Dia suka dengan karakter baru Munirah. Okay. So Syawal ni bila dia balik rumah, dia termimpi-mimpi pasal Munirah. So Munirah ni memang dia punya aim adalah dia nak dapatkan Syawal ni. So pada Sarah bila Sarah dah buat watak ni, Munirah ni memang jahat, okey, sebab dia penyondol. Tapi Syawal pun sama. Kenapa dia tak tundukkan pandangan dia? Kenapa dia tak kuatkan iman dia, jangan tergoda dengan Munirah? Kenapa Syawal ni dia tak jaga diri dia? Dan dia membuat dia terperangkap dengan Munirah. So dua-dua salah pada Sarah. Dua-dua salah. Macam itulah. Syawal, apa istimewa dia sebab dia nak Munirah? Okay, Syawal ni dia anak orang kaya. Kan? Syawal ni dia anak orang kaya. And dia anak Tan Sri. Syawal ni anak Tan Sri. Tapi Munirah ni dalam cerita ni not bad juga kan? Anak kaya. Tapi Munirah kaya. So dia suka kat Syawal kenapa eh? Sebab dia suka dari dulu lagi. Tapi Syawal tak suka dia. Faham. Okay. So tapi cuma bezanya. Bezanya Munirah dalam ni dia kaya. So jadi Munirah dia nak dekat Syawal bukan sebab harta, tapi sebab dia jatuh cinta dengan, apa orang kata, bila suami orang kan, karakter dia jatuh cinta dengan karakter Syawal. Macam tu.
Macam tu lah. Cuma dalam cerita ni, Jannah. Jannah tu isteri anak pertama. Jannah tu anak orang miskin. Ha. Jannah anak orang miskin. So macam tu lah drama ni. Tapi dia tercabar sebab Munirah rasa tercabar. Sebab Syawal orang miskin. Dia lebih cantik daripada tu lah. Oh, Munirah ni rasa tercabar sebab Syawal ni apa kena mengena? Suka hati dia nak pilih orang miskin ke kaya? Sebab kenapa kau tak pilih aku? Kenapa kau pilih dia? Oh, dia rasa tercabar. Munirah ni rasa tercabar. Aku sebelum kau. Tapi kau nak juga orang miskin tu. Ha. So, dia macam tak rapat dia, dia guna lama. So, okay. Okay. So, dalam cerita ni, Puan Sri ni suka dekat Munirah. Puan Sri suka kat penyondol sebab penyondol ni kaya, cantik. Ha. Okay. So, inilah cerita, drama, sinopsis sikit drama yang Sarah tengah lakonkan Hijrah Jannah. So, dia akan keluar pada... 22. Dah ada tarikh? Dah, memang. Dia akan keluar pada 22 Mei dekat Astro Ria. 6 pukul 6 petang. Okay. So, kalau korang... jatuh cinta dengan watak Umaira, jangan pula benci Munirah nanti ya. Sarah bawa watak Munirah, janganlah benci Sarah. Sarah cuma melakonkan aja watak orang kan. Sarah melakukan watak orang, bukan watak putih Sarah. Okay, jangan benci Sarah, okay. Sarah tetap puji Sarah. Cuma Sarah melakukan watak orang je. Ha.